Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai belepotan guys. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Fadlan SNP. Buat kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Nah, di video ini saya akan membahas tentang belajar bersama kunci dasar mayor. Semalam sudah dua kunci yang saya kasih tahu ke kalian ya. Kayaknya kasih tahu ke kalian. Memang ini untuk yang pemula yang baru belajar ya, bagi yang belum ya, bagi yang sudah paham, yang sudah paham kunci-kunci dasar keyboard, saya salam hormat dari saya dan saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya kurang pas. Ini untuk yang belum paham, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan dasar untuk kalian belajar keyboard. Semalam kita sudah belajar tentang kunci 2, yaitu kunci C dan kunci F. Nah, janji saya semalam itu saya akan belajar 3 kunci, yaitu kunci C, kunci F, dan kunci G. Nah, karena 3 kunci ini juga sering dipakai untuk belajar lagu-lagu, baik itu lagu lama atau lagu baru atau lagu populer. 3 kunci ini kadang sering dipakai. Semalam kita sudah belajar tentang kunci C dan kunci F, dan saya ulas kembali, barangkali ada yang lupa. Itu kunci C itu dimulai dari nada do. Do ini yang semalam ini seperti ini cara megangnya ya. Do mi sol ini. Kalau kunci F ini yang nomor 4, dihitung dari sini nomor 4, 1 2 3 4. Ini kunci F. Nah, sekarang kita akan belajar kunci G. Kunci G bagaimana? Kunci G itu berarti di angka di chord do re mi fa sol. Ah, sol ya guys ya, sampai lupa saya. Di chord 5 itu sol bunyinya ya. Berarti kita hitung aja dari sini. Do re mi fa sol. Ah, sol ini adalah kunci G. Kunci G guys. Dan cara megangnya gimana? Cara megangnya itu seperti ini. Ini pertama, ini kunci G. Terus ini si si do si. Nah, si ini. Ini yang kedua. Yang ketiga tangannya itu di kunci re. Re berarti sol si re, sol si re, itu adalah kunci G mayor. Ingat, ini kunci G mayor, dihitung 5 dari do. Do do re mi fa sol sol. Nah, itu kunci G ya guys. Jaraknya dekat sekali dengan kunci F. Kalau kunci F itu yang ini, kalau kunci G itu yang ini. Nah, itu adalah kunci dasar yang sudah saya janjikan semalam. 3 kunci C seperti ini, kalau F seperti ini, kalau G seperti ini. Nah, dibiasakan guys ya, supaya kalian terbiasa untuk memegang 3 jari. Kadang kalau masih pemula atau baru pertama kali megang keyboard, kita sering untuk membentangkan tangan seperti ini cukup susah. Sama juga seperti saya dulu untuk memegang kunci seperti ini juga susah. Tapi terserah kalian mana yang nyaman. Kadang saya megangnya seperti ini, kadang seperti ini. Mana yang kalian nyaman saja. Kalau kita praktekkan dengan lagu, ini bukan lagu ya, ini hanya sebuah instrumen saja. 3 kunci itu bisa menjadi sebuah instrumen, instrumenan ya guys. Seperti ini misalnya, ini kita megang di kunci C oktav kedua, dan ini oktav ketiganya guys. Kayak di sini kunci juga bunyinya seperti ini. Nah, kalau kunci F nya itu kita megang seperti ini bisa, atau megang seperti ini juga bisa.
Nah, ini sama-sama F karena di sini ini kita masuk ke kunci Do yang oktav ketiga. Kita ngambilnya gini aja, sudah F sebenarnya. Tapi kalau kita mau cari yang lebih gampang, ini di sininya aja guys, ini kunci yang C sebelah sini. Nah, ini nanti kalau mau balik ke C lagi, ini aja yang digeser. Nah, kalau mau balik ke F, ini. Nah, sama dengan kunci G. Kunci G gimana? Kalau kunci G itu kan oktav kelima. Oktav kelima. Nada not kelima. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Jadi daripada kejauhan ya guys, ini sama ini kita ambil yang di belakangnya aja. Sama-sama G. Jadi gimana seperti ini? Seperti ini bunyinya. Nah, seperti ini. Ini sama, ini kunci G. Kalau F seperti ini, kalau G seperti ini. Kembali ke C lagi. Nah, kalau kita main dengan tangan dua ya guys ya, seperti ini. Ini kunci C. Kita ke kunci F. Ini kunci F, kunci G. Nah, balik kunci C lagi. Seperti ini ya. Saya berharap kalian rutin untuk menghafal seperti ini karena biar cepat dan enggak mudah lupa. Ini tiga kunci ini saya berharap kalian sering dipakai agar kalian lebih mudah nantinya untuk belajar kunci-kunci yang lain-lainnya. Di tutorial ini saya membahas kunci-kunci mayornya saja dulu. Tiga kunci ini sudah tersampaikan yang di video-video sebelumnya. Itu ada kunci C, yang kedua kunci F, yang ketiga kunci G. C, G, C, F, G. Nah, tiga kunci ini mudah-mudahan cepat hafal ya bagi kalian yang baru belajar. Nanti saya juga akan kasih tahu ke kalian kunci-kunci yang lainnya, baik itu mayor ataupun nanti yang bagian minornya. Dan di video ini saya cukupkan sampai di sini saja karena ini sudah tersampaikan apa yang menjadi tutorial saya, dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Bagi kalian baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe, atau yang belum subscribe, klik subscribe di channel saya Van Dalan SNP. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya yang satunya nih, Van Dalan Musik. Ini isinya lagu-lagu ya guys, itu lagu lagu-lagu apa aja lah, lagu iseng-iseng aja. Nah, dan mudah-mudahan terhibur. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.